Namun karena adanya pemberitaan viral, akhirnya saudara RV melepas kembali stiker dos hitam tersebut kembali ke warna aslinya yaitu putih metal. Sudah mengenakan sanksi berupa tilang tetap tes. Ya, lanjut. Kemudian foto kendaraan sebelum dilepas stiker. Jadi memang dari hasil pengamatan secara visual memang terlihatnya memang warna doff yang di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan adalah proses pada saat stikernya dilepas kembali ke warna putih. Lanjut. Dokumentasi pengecekan cek fisik oleh anggota Samsat Polda Metro Jaya baik nomor rangka maupun nomor mesin. Dengan hasil cek fisik terlampir.